pemirsa. Dipo Arahman berikan saja kepada Ade Suryanto. Peluang kali ini, shooting langsung dilakukan Hamdani tadi. Seorang Hamdani langsung memberikan shock terapi, daya kejut di menit-menit awal pertandingan. Desman sisi kanan kali ini pemirsa. Kembali Rama. Miss tadi pemirsa. KFC tadi. Gerakan 1-2 giga. Satu peluang Anton Cahyo. Anton Cahyo mudah diintercept tadi pemirsa oleh seorang Ahmad Herun. Ahmad Herun sisi kiri Giga FC. Satu kesempatan keluar tadi. Masih belum miss pemirsa. Satu peluang kali ini Giga FC. Serangan balik coba dilakukan. Tetap shooting langsung cukup baik dari seorang Dipo Arahman. Namun mudah saja ditepis dari seorang Farhan Helmi. Cukup on target namun lagi-lagi cukup gemilang dari seorang Bali. Coba lakukan GKFC, penetrasi, coba shooting dilakukan. Pergerakan ruang tembak yang dicari tadi lepas dari pemirsa. 1-2 di sana Muhammad Ridwan dan juga M Imron gagal tadi. Masih mudah ditepis oleh seorang Krishna Bramenta. Rizal Mustafa. Gerakan kali ini coba dilakukan. Shooting dilakukan. Oh cukup baik tadi. Pemain dari Giga FC yakni Rizky Hidayatullah mencoba langsung melakukan shooting namun beruntung belum tentu on target dan namun dapat memberikan shock terapi tentunya bagi pertahanan Radit FC. Agung Rufei. Kali ini serangan Abang Tri Darmawan. Satu kesempatan Abang Tri dan 1-2 dengan Junian Syah. Lepas saja tadi. Dua kali serangan coba dilakukan. 1-2 pergerakan Abang Tri dan juga Junian Syah tadi. Dua kali cukup baik Abang Tri dan juga Junian Syah tentunya. Shooting coba dilakukan. Di atas tadi. Masih Rizal Mustafa sisi kanan kali ini. Kembali Anton Cahyo. Coba shooting dilakukan. Lepas saja tadi pemirsa. Kesempatan kali ini. Shooting dilakukan tadi. Namun sebenarnya masih cukup on target. Namun terlalu terburu-buru tadi dari pemain Radit untuk melakukan sebuah tembakan di sana tadi pemirsa.